Alhamdulillah. Coba di bagaimana ceritanya? Kita saya sedikit nanti lebih anehnya ke dia. Jadi alhamdulillah kami ini baru nikah sekitar 7-8 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, pas hari pertama malam itu ketika kami sudah siap pernikahan, kita tinggal di rumah yang baru kita tinggali pertama malamnya itu, kejadian dia mengalami kesurupan dan akhirnya berulang terus setiap hari, hampir setiap hari. Akhirnya saya bawa rukia. Nah, kalau dari rukia itu saya lihat ada makhluk yang sepertinya kan kita juga kalau malam rukia belum terlalu ada yang bentuknya juga sepertinya kiriman, dan ada juga kalau saya lihat yang di YouTube-nya dokter itu kan ada juga saya lihat kayak jin nasab ya. Nah, ada juga yang seperti itu, dan saya tanya ke dia agak nyambung karena orang tuanya dari pihak ibu ya, dari pihak ibu itu memang kayaknya sepertinya turun menurun dok, dan akhirnya menurun ke dia, dan dia ibaratnya itu kayak gilirannya dia lagi nih yang nerima itu. Ada itu kah? Ada yang jadi dukun? Keluarganya? Ada. Siapa? Nenek? Kakaknya mama tapi sudah almarhum. Oh, sebentar ya. Ini pasien yang satunya. Sering mimpi buruk? Sering. Apa biasanya? Kalau mimpi buruk itu dari sebelum menikah sih dok. Oh, dari sebelum nikah. Kadang kayak ketindisan gitu lah dok. Terus pernah juga kayak lagi berhubungan, kayak lagi didekatin laki-laki gitu lah dok, tapi nggak kenal gitu lah. Nggak kenal lah. Bisa lihat jin? Kalau lihatnya itu berasanya lebih keberasa. Kalau ngeliat itu paling kayak sekelebatan gitu lah dok. Maksudnya misalnya dari kecil bisa ngeliat jin, ngeliat penampakan gitu? Pernah. Sering? Enggak terlalu sih, karena saya enggak pedulikan gitu kan. Enggak terlalu, enggak belum sadar kalau bisa ngeliat gitu-gitu yang... Iya. Sekarang usianya berapa? Udah 40. 40. Sekarang apa yang dirasakan? Sekarang ini? Deg-degan, tapi kayak senang. Wah, aneh ini. Biasanya tuh apa yang dirasakan? Deg-degan dok, takut saya rasanya lihat dokter. Atau rasanya tuh mau marah ngelihat dokter nih. Ini malah senang. Tadi pas di bandara dok, berasa gitu. Sempat lihat suami sempat kayak yang kesel, terus tiba-tiba langsung kayak sedih banget, kayak mau nangis, kayak gak mau ikut gitu. Sempat gitu aja, tapi sudah pas sudah nyampe Jakarta, alhamdulillah. Tadi malah saya bilang, udah yang pertama aja mau gitu cepet. Jadi dua atau tiga hari sebelum berangkat kan sempat keserupan juga. Dan waktu keserupan itu dia sempat ngomong yang makhluk yang masuk, jangan dibawa katanya, jangan dibawa katanya. Terus saya bilang, kenapa? Dia bilang, kamu ada perjanjian sama orang tuanya ya? Dia bilang langsung, saya akan diteruskan ke anaknya lagi nanti. Dia bilang gitu aja. Abis itu saya sambil keluarin kan, saya baca ngikutin yang biasa ustaz juga kan, jadi saya bacanya juga yang keluar. Ya udah, mari kita mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa shfi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arki min kulli shay'in yudhik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli shay'in yudhik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli shay'in yudhik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Apa yang dirasakan? Jujur kayak mau ketawain dokter. Nah, apa lagi? Saya mau ketawain dokter. Ada rasa panas di badannya? Kayak mau lagi meteran. Tapi saya seakan-akan mau nantang dokter. Oh, gak usah lah ya. Bisa kelai-kelai. Saya mau ketawain dokter. Ya udah. Sebentar. Jaga kesadarannya dulu ya. Jangan kesurupan dulu ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف أتبعه شهاب ثاقب. منهم maaf, geser sini. Apa yang dirasakan? Mulai kayak ini gemeteran. Tangan ini gemeteran mulai. Mual? Belum. Saya masih ada rasa mau coba dokter. Mau coba? Gak usah lah. Saya ini lemah. Saya gak akan menang lawan kamu. Kamu sakti kan? Saya suka ketemu orang seperti dokter. Itu yang saya rasain. Ini siapa yang ngomong nih? Saya mau tahu lebih jauh lagi. Tentang apa? Tentang dokter. Untuk apa? Apa, mau ngetes saya? Ya. Saya enggak punya ilmu. Tapi dokter mau ikut campur. Oh iya, emang kerjaan saya kan? Saya tidak suka dicampurin. Oh, kamu jahat sih. Dia kan pasien saya, dia baru bersama saya. Emang saya suruh pulang gitu? Tidak jahat saya. Saya kan turunannya juga. Oh, kalau jin turunan itu tidak jahat gitu? Kamu ada di badannya, itu sebuah kejahatan, sebuah kezaliman. Dia tidak nyaman ada kamu di badannya. Dia yang zalim kepada saya. Saya tidak diberi makan. Iya kan, saya memang tidak mau. Siapa yang zalim? Dia tidak pernah memberi makan seperti keluarganya yang lain. Ngapa dia harus memberi kamu makan coba? Ya, karena kan saya menjaga dia. Jaga apa? Emang kamu bisa apa? Bisa semua. Hah? Bisa apa kamu? Yang penting saya dikasih makan. Kamu bisa apa coba? Mau apa? Jaga dari apa kamu? Kamu tuh lemah. Kamu loh makhluk lemah. Jaga, sok-sokan. Jaga apa kamu? Kamu tuh jadi benalu di badannya. Minta makan.
Ini loh kami makan nyari sendiri kerja. Kamu makan minta makan. Minta perlindungan sama kamu. Tapi keluarganya kan sudah memberi saya makan. Ya itu kan mereka bodoh. Mau diperalat sama kamu. Nggak ngerti agama itu. Cuma dia ini yang tidak mau memberi makan. Iya makanya. Kamu mau diusir makanya ini. Dengan izin Allah. Nah. Gimana? Bisa mengusir saya? Saya nggak bisa. Mana saya bisa? Dari awal saya ngaku kok. Saya nggak punya kesaktian, nggak punya keutamaan. Cuma usaha kok. Ini suaminya datang dari... Bawa istrinya dari Kalimantan Timur. Usaha. Semua orang usaha. Yang jahat kayak kamu ini harus disingkirkan emang. Saya tidak jahat. Saya cuma perlu makan. Nih, cari makanlah kamu. Di dalam kamu banyak kok. Makan apa kotor tuh? Di toilet tuh banyak makanan. Keluarganya sudah berjanji akan memberi saya satu makan terus dan terus. Dah? Jadi mau diselesaikan baik-baik apa secara buruk nih? Dengan izin Allah. Saya masih mau sama anak ini. Oh ya udah. Dia masih mau kan? Kita mau ngusir dia ya udahlah. Yang punya badan kok. Dia enggak mau kamu ada di badannya. Iya, dia tidak mau. Ya. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtu min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bara'atun min Allahi wa rasulihi yadina ahadun minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Udah datang ya? Ayo masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير bara'atun minallahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahu nurus samawati wal ardh 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إن الدين عند الله الإسلام 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 أيك سمعت الإسلام ما ترى الإسلام bara'atun minallahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin. Apa yang dirasakan, Mbak? Ya. Apa yang dirasakan? Agak berat sebelah sini, dong. Ada rasa satu? Ya.
Panas badannya? Hanya kayak agak tekan-tekan. Berat ya di sini ya? Iya. Oh, terima Islam. Ayo ikut saya masuk Islam. Ya? Kalau kamu masuk Islam, itu bukan suatu kehinaan, bukan suatu kekalahan. Itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah kemenangan. Kalau kamu masuk Islam, bukan berarti kamu tunduk kepada saya. Bukan berarti kamu jadi anak buah saya. Saya cuma mau perempuan ini. Apa? Saya cuma mau perempuan ini. Bara'atun minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyrikin. 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 Nyesek kan mbak rasanya? Iya dong. Ya, gini, dorong. Dorong ke mulut mbak. Dari dada ke leher terus ke mulut. Ya, iya, keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Ayo ikut saya masuk Islam. Ya, bertaubat kepada Allah. Kamu bisa jadi lebih baik kok dari yang sekarang. Oke? Okay? Ya. Ikut saya masuk Islam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Ayo kita ucapkan syahadat. Oke. Okay. Mau terima Islam? Kalau kamu tetap kayak gini, nanti kamu masuk neraka jahanam. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Ayo ikut saya masuk Islam. Oke, okay? Ayo kita ucapkan syahadat. Ayo. Ayo ikuti saya. Ya, Allah akan maafkan kamu kalau kamu bertaubat. Ikuti saya. Asyhadu. Jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Bara'atun minallahi wa rasulihi laladzina ahadu minal musyrikin. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ أَحَدُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 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 بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ أَحَدُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Apa yang dirasakan, Mbak? Belum lagi dong. Hilang? Iya. Hilang. Berat di kepala sama pundaknya udah enggak ada. Iya, tapi kayak
Terus tadi Mbak nih teriak tuh langsung merinding sebadan saya. Ya lagi, coba lagi, dorong lagi. Dah? Ayo ikut saya masuk Islam. Bara'atun minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyrikin. 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 Kamu cari pasangan dari bangsa kamu sendiri. Macam Isabella aja kamu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dorong Mbak, dorong Mbak. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Dorong. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Dari dada dorong ke mulut. Ayo, dorong ke mulut. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Tolong tepuk tulang ekornya, tulang ekornya, tulang ekor di bawah pantat. Ya, tepuk, 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 keluar. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ya, dorong, dorong, dorong. Keluar lah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ya, muntahkan, muntahkan Mbak, muntahkan. Ya, muntahkan. Muntahkan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ya, dah, dah. Sadar, minum dulu. Tisu, tisu. Apa yang dirasakan? Enggak, belum ngerasain apa-apa. Dah keluar lah jinnya. Iya, Kak Jo. Kali lah. Jadi waktu datang sini takut? Enggak takut sih sebenarnya, tapi kayak apa ya? Kayak ngantuk gitu deh. Ngantuk. Di jalan ada masalah? Enggak. Macet. Oh, emang macet ya? Iya. Kisah cinta dua dunia. Nggak tahu, bisa rubah-rubah. Itu kan hanya tipuan di mulut saja. Saya suka sama dia. Kalau jin suka itu bukan buat dinikahin, bukan dinikahin, buat disakiti, buat dikuasai. Sama kayak dia bilang aku njaga. Kedengarannya baik kan? Baik. Ini penjaga nih. Kalau perukiannya, akidahnya melenceng, dia bilang, udah ini gak usah dibuang, bagus nih. Iya. Ini jaga dari neneknya. Loh, dijaga sama jin. Padahal dia bukan jaga, dia nguasain. Misalnya gini, ini katakan ini rumah nih, misalnya ya, perumahan. Ini komplek perumahan, terus rumah ini terbuka. Rumah ini terbuka, kosong di dalamnya. Suatu hari kosong, entah penghuninya lagi keluar. Lalu si penjahat ini masuk ke komplek, dia lihat, rumah ini kosong nih. Dia masuk. Sehari dia tinggal situ, makan, minum, tidur. Dia beraktivitas dalam itu. Sehari, dua hari, belum ada orang yang datang. Akhirnya tiga ada satpam komplek, nanya, kamu siapa kok ada di rumah ini? Dia bilang, oh, aku penjaga rumah ini.
ya kan? Aku penjaga. Kalau dia ngaku, aku perampok, ya udah ditangkap kan? Aku penjaga, ya supaya tidak diusir, supaya bisa tetap menguasai rumah ini gitu. Apa yang dirasakan sekarang? Agak lega, tapi masih sedih. Udah lama kayaknya nih ya. Kayak itu, kayak orang kayak kehilangan. Iya, gitu memang. Kalau jin leluhur tuh kayak gitu. Tiap hari dong. Dari kecil kayaknya nih ya. Iya. Dari kecil keluarga suka itu ritual. Tapi saya nggak pernah sadar gitu kalau. Itu ke buaya kah? Iya. Buang-buang kan? Buang-buang namanya. Uh-oh. Iya, sama kayak di Pontianak. Dia Banjar kan? Banjar ya. Ya, itu kesamaannya. Kembaran. Istilahnya sama. Kembaran ya. Buaya. Tapi kalau saya bukan dibilang mama itu bukan kembaran sih, memang maunya ngikut. Jadi kan orang tua dia kasih makan. Iya. Jadi mereka itu maunya saya lagi yang kasih makan, tapi karena saya menolak. Kayak gini dong. Iya. Ini kalau kasus jin leluhur yang disembah tuh kayak gitu, yang diagungkan disembah, dia nanti cari anak keturunan yang bisa dia peralat untuk melanggengkan kesyirikan itu. Kalau di antara ini ada yang hijrah nih misalnya kayak gini nih, itulah yang paling diganggunya, itulah yang paling disakiti. Mau nikah kesurupan, mau nanti punya anak, mau hamil diambil anaknya keguguran. Pokoknya hal-hal yang sehingga gini, pernah enggak melihat di kampung atau di masyarakat sana itu kalau mau apa-apa harus buang-buang. Iya. Anak mau naik tojang istilahnya, mau naik ayunan buang-buang. Mau nikah buang-buang dulu. Nah, kemarin tuh kasusnya pas malam mau ijab kabul kan dok, katanya itu kurang apa aja sih? Kalau tanya orang Banjar tuh penduduk ya, katanya itunya kurang. Ya udah jadi dari malam itu dok. Makanya diganggu kan? Iya. Pas pokoknya mulai awalnya dari pas malam mau nikah. Iya. Jadi kayak preman gitu, kayak preman. Mau lewat sini bayar dulu, mau ngadain ini bayar dulu biar aman, tidak saya ganggu. Jadi mereka tuh suka tuh kayak gitu. Pakai logika aja, jin itu nyari makan di alamnya, kira-kira bisa enggak sih? Bisa. Kenapa minta dengan manusia? Karena itulah bentuk pengagungan kepada dia. Bagi dia itu suatu kenikmatan, karena jin itu kan derajatnya itu lebih rendah dari manusia. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, jin itu, jin yang paling soleh pun, kan jin kan ada yang soleh, ada yang muslim, ada yang kafir kan? Jin yang soleh sekalipun terhadap manusia itu lebih rendah, lebih terhina derajatnya. Bukan kemampuannya ya. Kalau kemampuan kita sih kalah lah. Kita tidak bisa terbang, mereka bisa terbang. Kita mau dari Pontianak mau Jakarta nih, naik pesawat dulu, naik mobil lagi. Jin tuh kalau mau pindah tempat tuh cepat, set langsung pindah sana sini. Kan? Jin tuh ada yang kuat, ngangkat singgah sana coba. Ngangkat singgah sana, kerajaan. Istana diangkat. Dia punya kemampuan. Kita mana bisa kayak gitu? Kalau secara kemampuan, kekuatan gitu ya, kita ya kalah. Tapi kalau derajat di mata Allah itu kita lebih tinggi. Kita lebih tinggi. Nah mereka itu ada semacam keirian gitu ya, keirian. Masa kita yang hebat kok lebih rendah dari dia gitu? Kan dulu jin itu yang tinggal di planet bumi nih, yang mengelola bumi itu jin. Itu sekitar 2000 tahun. Saya lupa itu kata siapa ya. Ada saya baca di buku Imam Asyuyuti. Jin itu adalah penduduk planet bumi selama 2000 tahun. Kemudian mereka tuh berperang, membunuh, menumpahkan darah istilahnya. Nggak tahu darahnya warna apa ya. Ya istilahnya gitu kan, istilahnya itu saling menumpahkan darah, saling berperang gitu, saling membunuh. Lalu Allah menciptakan Adam kan. Waktu Allah mau menciptakan Adam, sesungguhnya aku ingin akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pengganti. Kayak Abu Bakar, waktu Nabi wafat, yang jadi pemimpin Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu disebut khalifah, pengganti. Nah, mereka tuh
digantikan oleh manusia. Nggak terima lah. Ya, mereka menyingkir ke lautan, ke gurun, ke gunung kan. Tapi ada juga yang akhirnya tinggal bersama manusia di rumah, di hotel, di jalan, di mana-mana. Bahkan tinggal di badan manusia. Ya, akibat adanya persekutuan antara manusia dengan mereka. Tadi itu minta perlindungan, minta bantuan. Misal kayak saya nih, saya kan terapis lah, istilahnya kan pengobat gitu ya, terapis rukia. Misalnya saya minta bantuan jin, saya buat perjanjian dengan bangsa jin, jadi khodam saya, nanti bantu saya. Kalau ada pasien, kalau ada jin di badan pasien, saya nggak perlu baca-baca, nggak perlu ngafal-ngafal ayat, ngapain ngafal-ngafal ayat? Susah, mending salawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad, terus saya tarik misalnya kan. Yang narik itu bukan saya, si khodam saya, si jin juga gitu kan. Karena ya, khodamnya, jinnya saya lebih kuat dari yang punya pasien. Nah, jadi bisa menang saya. Saya tarik, saya gerakan gini-gini aja nih. Nah, padahal yang energinya itu ya jin saya. Si khodam, maksudnya itu kalau yang orang pakai khodam itu. Gitu. Itu bentuk perjanjian. Nah, yang model gini nih, saya juga sering ketemu nih di tempat saya. Tempat saya. Yang kasihan tuh itu pas nikah itu. Susah sekali. Kesurupan. Bukan cuman sakit kepala. Bukan cuman pingsan berputar, gak bisa bangun. Kesurupan. Loh, kan? Dari 7 bulan loh, tiap hari. Kesurupan kan? Iya, tiap hari. Kadang misalnya dari malam. Misalnya dari jam-jam 4 sore. Itu tembus sampai subuh. Iya. Masa yang bilang, di tempat saya tuh juga ada. Wah, betul nih. Saya pernah ngadepin. Di rukiah gak bisa. Ya, qadarullah ya. Apa jinnya kuat atau gimana ya, atau ada penghalang doa. Penghalang doa, ngerti enggak? Ada penghalang doa. Entah, kan gini, ruqyah itu kan dua aspek ya, aspek peruqyah sama aspek pasien. Penghalang doanya ini entah dari saya apa dari si pasien dan keluarganya kan, gitu. Ada penghalang, jadi enggak bisa. Akhirnya keluarganya manggil dukun. Ya udah, dukunnya kan komunikasi. Ngapa katanya? Aku udah 4 tahun enggak dibuatkan. Marah. Sampai kurus kering orangnya. Kurus kering masuk puskesmas saya, macam tengkorak. Macam tengkorak berbalut kulit. Rambutnya, dia ibu-ibu, dia kan awalnya kan pakai jilbab kan. Waktu di ruang rawat tuh pas saya datang tuh, itu kesurupan terus loh. Dia tuh dibawa ke puskesmas. Keadaannya tuh kesurupan enggak sadar. Dibawa ke rumah sakit, di ICU, masuk ICU, kan diagnosisnya tuh penurunan kesadaran. Dia enggak sadar kalau di medis tuh kayak delirium, istilahnya itu delirium. Enggak sadar terus ngomong, ngeracau gitu. Di CT scan segala itu enggak ada. Enggak apa, maksudnya normal. Masuk ICU. Dua hari ya, terus dipulangkan. Kata dokter, enggak ada penyakit apa-apa. Akhirnya dibawa. Nah, yang di puskesmas tuh, jilbab ini udah lepas. Ini enggak bisa di apa-apa kan. Rambutnya tuh ini, apa? Ngerenjang gitu. Apa namanya? Kayak... Cigrak. Apa? Cigrak. Yang kayak orang kesetrum tuh, gitu. Rambutnya uban. Ini tengkorak, mukanya, matanya cekung. Ini cowong, jalan. Pasang infus. Ya Allah, kayak mayat hidup. Itulah tuh, saya udah coba rukiah kan. Dibawa lah dukun ke situ sama keluarganya. Minta itu, buang-buang tuh sesajen. Ya, ketan putih, ketan kuning, ketan merah, ketan hitam, ayam panggang 1 ekor, telur, apa lagi, rokok, kopi, itu dilarung ke sungai. Katanya buat siapa? Buat buaya kan? Buat itu maksudnya jin buaya. Jin buaya. Di sana apa namanya? Wake. Apa? Apa? Kalau di Kalimantan Timur sih bilangnya kalau datuk gitu. Datuk. Iya, datuk. Untuk datuk. Datuk puaka. Puaka apa? Puaka buaya. Oh ya, maksudnya itu jin buaya. Dia kalau masuk ke badan jadi kayak buaya gitu. Saya lihat nih.
kamu apa nih, cicak kah? Saya bilang. Marah dia. Buaya. Kalau keluar harus kasih telur. Keluar enggak? Enggak mau. Kasih makan dulu. Apa kau mau? Telur. Telur, kasih telur. Kalau pengobatan sama dukun, ya, dikasih telur. Telur ayam kampung tuh. Kan pasiennya kesurupan tuh. Kasih telur ini. Baru dia sadar. Keluar itu rasa sadar. Tuh kalau di sana. Enang dia. Kalau di Jawa, selatan Jawa kan ular kan? Iya. Ular lah pokoknya yang kerajaan di laut selatan. Kalau di tempat kami nih, ya, buaya. Tahu dinosaurus ada apa enggak? Zaman dulu kali ya, manusia purba. Jinnya jin dinosaurus. Wujud dinosaurus. Sekarang apa yang dirasakan? Saat ini dong. Enggak ngerasa apa-apa. Sudah pernah dirukiah belum? Kalau rukiah sendiri pribadi kayak gini belum, tapi pernah ikut rukiah yang masal itu dok. Itu pernah. Ada reaksi? Reaksinya waktu itu muntah. Muntah? Kapan itu? Sudah lama. Udah lama. Kemarin ikut yang online dengerin katanya. Iya, semalam ikut yang online. Tadi malam? Tadi malam. Yang tadi malam? Iya, yang tadi malam. Ikut online yang dari Dokter Life tuh. Jam 9 kan? Ikutin, begitu dikirim langsung merasa yang semalam kemarin dok, maaf dok. Kemarin, iya, kemarin pas waktu Dokter Life itu kayak badan tuh langsung sakit gitu, kepala sini tuh langsung yang kayak tadi itu. Mual. Jadi kayak dari perut tuh kayak dorong mual gitu rasanya. Gitu sih dok. Oke. Sekarang badannya terasa ringan? Enteng? Iya. Oke, kita cek lagi. Apa yang dirasain sekarang? Di sini kayak nyucuk. Oke. Sakit enggak? Sakit enggak kalau kesurupan tuh? Selesai itu badan kayak sakit kan? Persendian ini kayak iya. Sakit semua. Kenapa? Tahu enggak? Karena waktu kesurupan tuh ototnya pada tegang. Pada tegang. Makanya habis itu sakit badannya, lemes. Habis dari rukiah tuh pulangnya tuh capek banget rasanya itu. Jadi enggak usah kesurupan aja ya. Enggak usah. Ya. Kalau bisa enggak usah. Tadi tuh kata Rola langsung kesurupan kan? Iya. Mana nanya lagi. Saya enggak kita tuh tanpa sadari kesurupan nih kayak gitu. Iya, kayak tadi itu kan? Kayak ngobrol, manggilnya sama. Dia bisa ngikutin semua bahasa. Iya. Tahu dia itu kalau udah lama tuh kayak gitu suaranya manggil tahu nama orang tuh tahu semua ya. Jadi kalau saya sudah peka betul kan masuk ini bukan dia nih gitu kan sambungin aku sudah pasti gitu sudah jadi aksesnya udah full lah kemana semua bisa diakses apalagi cuma ngakses otak ngakses bahasa ngakses memori. Makanya tadi itu kayak ya, acting kan? Awal-awal tadi itu. Belum ada, belum serupan. Dia enggak yang suaranya. Itu kan baru-baru habis dibacakan ya. Biasa. Awalnya itu kayak biasa, kayak ngobrol biasa gini dia. Kayak orang acting gitu. Kalau orang enggak ngerti. Tadi itu waktu lagi ngobrol. Aku pengen ngetes kamu. Iya, aku senang deh. Aku senang ketemu kamu. Aku senang ketemu kamu. Oke. Sekarang minum lagi air rukiah ini. Niatkan ya biar dia keluar. Intinya biar dia keluar aja. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassafati saffa fazrati zajra. فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Apa yang dirasakan? Masih nyucuk tapi kayak pengen keluar dok. Ya.
pengen banget keluar. Tinggal keluar aja insyaallah. Gini, dorong ke mulut biar dia keluar. Apa yang dirasakan, Mbak? Belum dong. Gak ada. Sini airnya. Ayo. Dorong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, wassaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dhikra, inna ilahakum lawahid, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Iya, alhamdulillah. Sakit. Bentar. Ayo ikut saya masuk Islam. Ya? Oke? Okay? Bentar dok, masih sakit. Oke. Kira jinnya masih. Ih, sadar kok. Oh, sadar. Tapi sakit banget. Ya, gini. Usap gini. Biar suaminya. Ya. Luar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Apa yang dirasakan, Mbak? Enggak ada. Ada berarti. Alhamdulillah. Iya. Ya, minum. Coba minum. Hilang? Alhamdulillah. Boleh minum lagi? Silakan. Dah. Coba gini, letakkan tangan di perut, terus dorong ke mulut. Siapa tahu masih ada, silakan keluar lewat mulut. Apabila masih ada di badan ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar. Iya, war lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Iya. Bismillah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Insyaallah. Nah. Habis? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Keluar pelan-pelan, keluar lewat mulutnya, pelan-pelan, semuanya keluar. Alhamdulillah.
pas ada keluar dah ilmunya. Astagfirullah. Ada apa sebenarnya?